sampai tol Gempol. Masuk Gending jam 8. Sampai Gempol jam 10 kurang 10 menit. Hampir 2 jam. Turun kita Japanan, turun Japanan. Alopo, alopo. Bisa iki api-api yo. Zaman cilianku bisa bis odong-odong. Bumel belum ada AC. Mulai ada AC itu saya umur berapa ya? SD kok. SD kelas 4 kalau enggak salah. Kelas 3 atau kelas 4. Kan tiap liburan sekolah kan Lampung Jawa, Lampung Jawa. Liburan ke Jawa. Gondong madu ke Jawa. Paling suka kalau naik bis. Gede-gedenya jadi sopir turut dalan nih. Oke, lanjut. Oke guys, udah di duduk sampean. Mau ngecek ini loh, strobonya mati ini loh. Dulu kan belinya juga di sini. Saya suruh ngecek modulnya apa apanya. Oke. Oh. Belum punya yang modif mata itu yang terbaru. Besok saya lihat di Yuana. Di Yuana ada yang motif model mata itu. Yang terbaru. Rencana strobonya mau saya jual. Biar dibeli si gemoy 500.000. Dulu belinya 1 juta separuh harga aja. Oke. Harganya yang modif mata itu running tax ya. Di atasnya strobo. 1.600 kalau 1.700. Oke, lanjut. Sudah nyala guys, strobo hilang. Oke, kita
lihat dari depan. Utamakan keselamatan. Daripada kecepatan. Oke, sudah nyala. No. Bismillah. Oke, lanjut. Oke, tidur di compreng sama makan udah. Sampai sini jam berapa tadi malam? Hampir subuh. Jam 3. Mancing tepat ini. Jeru-jeru aja main menggok. Buat nomor tanah. Plat BK. Wakil wak ini. Oke, kita makan dulu, ngopi. Terpale mawut. Oke, lanjut. Oke guys, sudah ditambah boyo mamer. Lagi masang ngeblok kaca film depan. Soalnya sudah pudar. Kayak nggak ada kaca filmnya, panas. Blok 250 sama tulisan depan saya ganti juga yang lebih besar gotik, ngis bawahnya rebon. Dimal dulu dari depan, nanti kalau sudah dipindah ke dalam. Lagi di kelontok yang lama.
Anda kalau 3 tahun tuh. Ini lampu ini masih hidup. Masih. Gak panas, panas guys. Gak no AC ini soalnya. Oke. Selesai, tinggal ngasih tulisan Gotik Karbon sing gede. Oke. Dia masang kaca film silver iki lek kena srengenge mantul srengenge ne mesane silau men. Teleler lanjut. Entre ya. Iya.
mencret, guys. Ya, di setting dulu. Wis, viewernya bagus. Nah, ini kenceng, guys. Tadi mencret diganti. Ribbonnya di bawah. Oke. Kita lihat dari dalam. Sip. Enggak terlalu menghalangi pandangan. Soalnya saya kasih jarak 15 cm buat running text-nya motif mata, animasi mata. Oke, lanjut. Wih, lebih adem, lebih bersih ya, Ra. Guys, kalau malam seperti ini, guys, agak gelap. Tapi udah lumayan loh, nggak ngeblur ya cahayanya dari depan. Udah kayak nggak kayak kemarin gitu loh. Berarti kaca filmnya juga pengaruh kemarin tuh. Udah waktunya ganti. Bening, guys. Lasem hadir, lasem. Kalau kemarin kayak gini udah ngeblur banget tuh. Oke, kita ketemu Sam Wahyu di Iwana sambil masang running text animasi mata. Lanjut.